Mesuk sampai, mesuk sampai berat dah. Mari sini, mari sini, masuk. Tu dia. Bawa tripod punya besar. Mai, 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 mai. Pintu pagar tu. Jangan sentuh sangat, sekejap lagi roboh. Mai, 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 mai. Pak Lu pun rakam juga. Mai, 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 mai. Selamat raya. Selamat raya. Selamat raya, Pak Lu. Jom, 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 jom. Nak abang. Angsa hilang. Angsa hilang? Hmm. Habis hari tu. 6 ekor. Dengan anak-anak dia habis semua sekali. Tak ada. Rasanya macam orang anjing, 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 anjing. Anjing. Kalau anjing ni masuk ke mana? Anjing kita. Ah, mai yuk. Okey. Pasalnya dekat kampung kita tu depan tu dah kena bahan 20 ekor. 20. Ha, ikik dia. Jom kita pergi tengok tak mana lubang. Cuba tunjuk kepada orang mana lubang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cek-cek Pak Long, apa abang? Terima kasih banyak-banyak kerana apa mai tengok di channel Kebun Abah. Hari ini Pak Long dikunjungi oleh detektif Mesul. Detektif Mesul ni dia duduk belakang sini. Dia pun ada YouTube juga. Pak Long tunjukkan YouTube dia di sini juga. Hari ini kami tengah berbincang macam mana ataupun apa yang sebenarnya berlaku kepada Jenny dan anak-anak dia. Nampak gayanya ada kesan ni. Pak Long tak jumpa. Jenny. Kami. Mata anjing tu. Kalau gitu anjing. Mana anjing masuk ke mana? Kalau jenis bulu begini, anjing. Tak, bulu ni memang ada datang ni. Kami kata, mesti ada ni tempat dia masuk. Tak, dia memang ada datang ni. Tempat memang macam ni. Tempat saya rumah halus. Habis kalau halus, macam mana dia buat keluar apa Jenny? Ni ada so, lubang. Ni tak boleh masuk ni. Ni, ni tang ni. Ni ada penutup tang ni ni. Ni tang ni ada penutup ni. Tak ada. Kalau dia buat masuk, macam mana dia buat keluar ha, mok besar ha? Katanya memang anjing. Ha, ni cari lubang. Lubang anjing masuk. Ah, Pak Long, saya kata dia. Mana? Ni. Ni memang dia lah. Ni Pak Long kena tepuk ini ni. Tak, ni. Ni kena. Ni kena mesin rumput. Ya, kena mesin rumput. Pak Long tahu lah. Ha, sini Pak Long. Dah, dia tak boleh masuk tu. Memang pusing kata dah. Kalau dia masuk sini, dia tak boleh masuk sana pula. Orang. Tak ada kalau anjing. Orang. Kalau orang tak ada di sini. Tak ada lubang. Ceklah. Belah ni lagi lah. Bubur, siap bubur. Pemberat lagi. Ha. Ha, dunia. Ha, baru jumpa. Lihat, saya kata dah rumah anjing. Ha. Dia manjing kalau. Eh, kalau macam macam ni. Anjing. Dia halus eh lubang. Kalau pergi kebun saya tu, halus eh lubang yang masuk. Saya perasan. Tapi kalau lubang macam ni, ya. Macam mana dia bawa keluar apa ni? Hai, mesti ada. Eh, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor Pak Long. 6 ekor. Ha, depan tu ada lagi 2 ekor anak dia tu. Tu anak dia letak tu rayu tu. Segi saya pergi malam. Tu, tu je ni marah. Ah, jenggo marah. Saya pergi halau semalam. Ni lubang anjing ni? Ya. Pasal kebun saya tu hari semalam. Dia, kalau, kalau besar ni, ha. Dia makan tu tak ada apa kesan-kesan. Tak ada. Hari semalam, kebun saya, saya balik. Saya balik. Lepas tu saya keluar, saya letak je nak tengok. Ada ada tak masuk. Saya tanya juga. Saya tahu dari tali kau, tali kawat tu kan. Saya letak lekat ibu bapa hitam tu. Menjerit-jerit dia. Saya nak pergi, nak pergi tekam dia. Lucut tali. Ni cuba apa tengok eh. Lubang besar ni agak-agak dia boleh masuk boleh no. Boleh. Tapi ni ish. Jom cari cari lagi. Kalau taklah cari sampai macam tu. Orang dah dah shock dah. Pada kawasan ni memang anjing je. Orang tak ada lah. Tak tahulah kok orang yang ambil. Tak ada kalau sini orang baik-baik semua. Memang anjing lah Pak. Tak inafikal lah. Dia orang buat kerja cak tadi. Mana masuk ni? Anjing. Tak ada selama ni duk ingat orang.
Tapi kekuatan tu antara tepat, orang dengan anjingnya anjing. Bila mesur cakap kata itik-itik mesur pun habis juga. Pak Long dah beralih dah daripada orang kepada anjing tu. Mana ni? Malam lalu depan tepi kebun. Ada tu. Kalau lalu tu memang ada. Ibu dia. Haru sungguhlah. Atas tu rumah tu 20 ekor itik. Nu no, rumah sana. Satu malam. Kalau kita fikir satu malam mana letak? Tapi Pak Long, style anjing ni, dia makan, dia kesorok dululah semua. Dia tak makan habis. Jadi bunuh dulu. Kat kebun saya tu, saya cari-cari ayam, adalah seekor dua jatuh kan. Okey. Lepas tu saya masih rumput, tengok ada ayam lagi. Yang pagi tadi tu dia gigit, dia sorok dalam semak dulu. Maksudnya kalau kita boleh buat, boleh dia test. Dia tak makan habis. Kita boleh test. Bila kita buat ni lah, macam ni lah. Buat apa... Law macam ni. Law macam ni mungkin agak selamat sikit lah. Law ni jenggo dengan had itik serati jantan ni memang lepas bebas dalam ni. Itu yang jenggo ni selamat sebab dia duduk dalam ni. Selamat dalam ni. Yang depa tu duduk di sana dikurung. Ha. Faham tak? Faham tak Ayana? Katakan dia masuk macam ni, dia masuk kat sini, dia akan jumpa angsa dengan bapak serati ni dulu. Ha. Tapi yang dia serang ialah yang 6 ekor ada dalam ni. Ni 6 ekor hak duduk dalam ni, dalam ni. Kau sini ni. Pandai dia pilih target ni. Tak dia tengok YouTube tak? Ha, jam. Tak. Kalau kebun saya itu halus ke lubang. Saya cari-cari jumpa. Ini memang macam ni asal. Bukannya Pak Long tutup selepas eh. Lepas hilang. Tu lubang lah tu. Tu ada lubang satu orang. Itu lubang tu kaitu lagi. Okay. Ah, memang tahu. Tak ada. Aku ni memang tak ada ni. Yang ni ada satu lubang. Yang ni ada satu lubang. Ni lubang baru ni. Kalau lubang baru anjing lepas lah ni. Ya. Oh lepas. Lepas lah Pak Long. Bosar lubang ni. Hal ni memang betul masuk sini lah. Sebabnya di situ. Oh, jam ni. Gigit ya. Hmm? Gigit di tua lah ni. Ni ada lagi. Tolok. Ni kena misi rumput ni. Ni ada lubang. Ni lubang tu. Ni lubang betul. Ni lubang betul tu ada lorong. Tolak. Banyak dah kes terjadi bila binatang-binatang ni hilang. So barang-barang Pak Long tak pernah lagi hilang di kebun ni. Tu saya kata, saya tengoklah tu mesin enjin ayah ada. Enjin ada, mesin rumput ada, semua-semua benda tak pernah hilang selama 3 tahun ni duduk sini. Tu. Tu. Dia lah tu. Nyuruk. Eh, banyak lubang ni. Memang Pak Long kurung baru lepas tadi ya. Lubang lah ni balik. Ha? Lubang. Tak lubang, elok ya. Di situ pun tak ada kata dia berselerak ke apa ke. Tak. Elok ya. Macam inilah keadaannya. Tak ada apa-apa yang berlaku. Nampak? Tak ada. Tak tahu nak kata lah benda ni kena pasang CCTV juga ni. Tapi ni lah nampak lah. Nampak gaya ni kot ni lah. Satu tempat yang dia boleh masuk betul-betul di kawasan sini. Pening juga oh. Tapi kebun saya tak heran tu. Memang anjir tu. Memang tahu dah. Memang kalau datang hari petang, pasal hari. Tak ada risiko kita ni buat YouTube pasal kebun duk tunjuk kat orang. Orang duk tengok meleleh yak liok. Tapi kalau kita nak kata orang, sini selamat Pak Long. Itulah. Tak wani nak kata apa. Kata orang...
orang pun serba salah kan nak tuduh orang. Kalau anjing tu je, saya nak bunuh anjing tu je. Anjing tu nak kata je. Hari semalam tahan juga. Hari tadi tahan juga kena. Lucut juga. Selatan hari dah ada dalam kubur. Tak lepas nak tahan. Rasa sini lah, kalau binatang di sini lah. Ada lubang. Solusinya macam mana? Nak selesaikan? Buat macam apa reban lumen brown tu? Selamat sikit tak? Ni pun nak buat juga ni. Yang ni punya model besar sikit. Buat kecil-kecil dulu lah. Mai nak tunjuk. Mai sini, mai. Mai ikut, mai ikut palung. Mesti ingat yang ada serati yang terbang mai yang palung pergi sana tu yang mesti bagi palung. Ha. Ni, duduk tengah mengeram. Ha, palung kena jaga molek ni. Ni. Memang tok dia asing tu. Harap. Okey lah tu. Tengah mengeram tu. Tapi masalah lah ni. Kita tak tahu dia ni ada benih ke tak ada benih. Sebab beli bapak dia tu sebulan je sebelum dia bertelur. Tapi tak apa kalau sebulan pun dekat kebun saya ada bapak tu lagi. Mungkin juga lah. Takut dia. Tawakal. Tak apa. Tunggu je lah. Kita tunggu 28 hari tengok macam mana. Ni lebih kurang 5 hari kot. 5 hari. 5 hari sulung pun tak jadi gini. Tahu ni. Alhamdulillah. Banyak telur tu. 13 biji. Oh. Ini bukan nak jual ni. Ini memang nak makan je. Ni balik ni mana? Ini pun bekas masuk orang ni. Dia masuk. Dulu tak tahulah ulang ke anjing ke masuk tak tahulah. Tu lubang dia penuh tutup lah. Ni, masuk sini itu ni. Dia tutup ni. Bo triple terus ni. Bukan kata double lah. Tu harap selamat lah. Apa betul-betul kat sana ni. Belakang okey. Daripada anjing selamat. Tapi kalau daripada benda lain orang tak tahulah. Jantan Pak Long tak luar. Pak Long ambil itibar daripada apa? Jenny hari tu. Jenny hari tu masa dia mengeram, Pak Long asingkan jenggo duduk luar. Kalau duduk dalam dia duduk panggil. Dia duduk kacau tu. Hak betina tu dia mengeram pun tak selesa tak ni kan. Ni elok lah. Tu biar depa duduk jantan duduk dua ekor situ. Bergaduh. Mula dulu bergaduh ke. Ni duduk ligan ayam lah ni dia depa dah nampak dah biasa dah tu tak kacau dah. Lagi nak balik lagi baru halau ayam tu masuk. Nanti patah pisang tu baru tak lalik lah. Boleh. Belah dua tengah. Marin dah letak lah dalam tu. Ayam kampung. Titik. Dia matuk kat matang tengah kan. Belah tengah manjang gitu. Tak boleh. Mesul mai ke kebun Abah hari ni semata-mata nak bagi sokongan kat Palong lah. Dia pun hilang 20 ekor lebih. Palong hilang baru 6 ekor jadi... Mai sama-sama bincang. Sambil-sambil bincang tu Pak Long buatlah sikit rakaman untuk hampa juga. Ini juga yang berlaku di Kebun Abah. Pak Long rasa kena buat sesuatu. Pak Long akan cari sikit kos duit untuk Pak Long nak buat mungkin 2-3 bilik lagi yang sama lebih kurang macam laut lomen brown tu. Kalau buat itu tentang anjing dah memang selamat. Kalau orang kita cuma bubuh padlock saja. Kalau dia nak ambil juga Pak Long tak ada lah daya upaya Pak Long nak menghalang. Kalau hampa rasa benda tu menjadi sumber pendapatan hampa yang mai curi di kebun Pak Long ni, hampa jawablah nanti dengan Allah nanti. Bagi Pak Long dah usaha dah sungguh-sungguh untuk buat, untuk bela apa yang ada di Kebun Abah ni. Cik, cukup dulu kot video untuk hari ni. Mesul, terima kasih banyak-banyak. Duk main bagi sokongan kat Palong. Kita main tengok-tengok. Tak mana rupa-rupanya. Bagi pendapat Mesul, dia lebih pada anjing lah. Anjing Palong. Pendapat Palong lebih pada orang. Macam tu. Untuk orang, kita tak ada daya upaya lah. Itu hampa jawab sendiri kan dengan Allah. Untuk anjing, kita boleh buat macam ni. Kita pernah cakap tadi ni. Tapi kos dia tinggi dah sikit. Hak ni saja pun makan ribu ringgit juga ni. Kalau rasa cukup dulu kot. Banyak rasa sangat ni. Cukup dulu untuk video kali ni. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Mesul main di Kebun Abah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni belit-belit cakap orang.